Pasca penyerangan pasukan pemberontak yang dilakukan oleh OPM beberapa hari yang lalu pada pos kepolisian di Tembagapura, Papua Barat. Kini dikabarkan, gabungan kelompok OPM kembali mengancam TNI Indonesia dan pihak kepolisian yang telah melakukan penjagaan. Dikabarkan, pasukan OPM telah memiliki sebanyak 33 kelompok pasukan bersenjata saat ini, dan menyatakan telah berada di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Untuk kembali melakukan pemberontakan hingga telah menguasai sepenuhnya PT Freeport Indonesia. Selain itu, kelompokan pemberontak OPM telah menyatakan untuk bersiap menyerang aparat TNI Indonesia dan Polri yang sedang melakukan penjagaan di sekitar kawasan PT Freeport Indonesia. Kabar tersebut telah dilansir oleh media melalui wawancara yang diungkapkan juru bicara Tentara Pembebas Nasional Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam pernyataan tersebut, juru bicara OPM mengatakan akan terus melakukan pemberontakan dan perjuangan hingga PT Freeport Indonesia meninggalkan Tembagapura. Pasukan pemberontak tersebut menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak berhak atas kekayaan alam bangsa Papua. Dalam rencana atau aksi pemberontakan terbuka terhadap TNI Indonesia dan Polri oleh OPM yang dipimpin 33 kelompok pasukan dengan dilengkapi senjata-senjata rampasan mereka. Karena kelompok bersenjata dari berbagai wilayah pegunungan Papua sudah memasuki Tembagapura, warga setempat kemudian meminta bantuan agar dievakuasi oleh aparat TNI dan Polri. Sebab warga merasa ketakutan dan khawatir akan menjadi sasaran atau korban pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Dalam evakuasi tersebut, TNI dan Polri telah berhasil mengevakuasi sebanyak 800 warga distrik Tembagapura yang memilih mengungsi dari tempat tinggalnya untuk menghindari kelompokan-kelompokan bersenjata tersebut sejak hari Jumat 6 Maret kemarin. Dikabarkan, ratusan warga tersebut telah mengungsi ke Timika dengan menggunakan bus milik PT Freeport Indonesia. Sebab warga kampung setempat tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan rumah mereka dan dikhawatirkan akan terjadi korban warga sipil kembali. Menurut kepolisian, kelompok dengan pimpinan Joni Botak dan rekannya Lekagak Telenggeng terus menyerang aparat keamanan yang sedang berpatroli dan melakukan serangan terhadap markas Polsek Tembagapura sejak akhir Februari lalu. Dalam insiden serangan sejumlah kelompok OPM tersebut menyebabkan satu anggota Brimob meninggal dunia pada Jumat 28 Februari lalu dan mengakibatkan satu anggota lainnya mengalami luka akibat terkena rekoset atau serpihan peluru.